mie ayam paling enak di Kota Bogor. Ini dia mie ayamnya ya. Yang antrinya sampai jauh-jauh banget, bos. Yang antrinya banyak. Ini proses pembuatannya begini. Ini ada dekat di Jalan Semeru. Itu Jalan Semeru, dan ini di sininya ya. Nah, ini jadi antriannya daftar dulu di kertas, baru dipanggil satu-satu per satu ya. Itu jadi proses pembumbuannya di takar, dibumbuin. Kewalahan yang deganya. Ini di Kota Bogor ya, di Kota Bogor. Gibran ngapain sih? Ya, yang paling enak di Kota Bogor. Ini kita nulis dulu di sini. Kita tulis dulu. Nah, ini dia. Tuh, ditulis dulu. Itu ya. Ngantri banget. Jadi satu persatu dipanggil ya. Ini namanya mie ayam Bangkalan. Nah, ini dia. Sudah jadi. Ayo, ini mie ayamnya sudah jadi. Dua satu kamu? Oh, pesannya dua apa satu? Dua. Ini dia mie ayam ceker pesannya ya. Banyak bu. Nah, itu lihat mie-nya. Nah, mie-nya seperti itu guys. Itu mie-nya seperti itu, langsung diangkat, langsung ditiriskan. Dibumbuin dulu tuh ke dalam itu semuanya, cao segala macam dibumbuin tuh. Dia udak-udak. Nah, ini mie-nya tuh banyak banget. Wow, mantap. Langsung dikocek-kocek di wajan yang besar, guys. Nah, itu dia wajan yang besarnya, guys. Nah, ini dia mie ayamnya yang enak ya. Proses pembuatannya yang berbeda dengan yang lain, guys. Coba minta lagi satu lagi apa gitu. Iya, itu bagian. Nah, ini dia. Itu pesannya tadi dua apa satu? Dua. Nah, ini dia. Nah, seperti ini guys. Nah, cara pembuatnya.
prosesnya seperti ini yang ngantri juga banyak banget tuh ngantrinya. Motor sampai berjejeran sampai sana kurang lebih 100 meter guys. Dari sana. Jauh-jauh 100 meter guys. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Set. Mantep guys. Tuh. Tapi kita pesan dulu ya. Ya, mantap. Ini nungguin teman saya ini. Satu lagi belum dipanggil namanya. Karena harus berurutan dipanggil kayak obat aja. Nah, itu. Tadi udah kocek-kocek itu, terus dibumbuin terus pakai. Nah, seperti itu guys. Nah. Jadi sawinya terlebih dahulu ya. Tuh, si ibunya. Takarannya harus pas, harus mantap dan original, fantastik banget, makan enak. Mie ayam Bangkalan ya, jadi mie ayam Bangkalan original untuk porsi-porsinya. Nah, kita unboxing dulu untuk makanannya. Kita berjalannya agak jauh dulu, tapi bayarnya tetap belakangan ya, nggak bayar duluan. Udah dibayar belum? Ya udah, ini beli minumnya juga dekat di sini. Nah, kita review dulu ya makanannya ya. Ini sayang. Ini saya nggak pakai cap. Kamu chickennya ada dua ya, Pam ya? Iya. Ini aqua glassnya kita beli barusan di pas di toko itu. Kita coba review. Coba review, Tam. Gimana rasanya, Tam? Gimana rasanya coba? Mantap gak, Tam? Mantap. Enak. Enak. Beda dengan yang lain, Tam. Ini nggak pakai sambal, nggak pakai apa-apa kamu? Enggak. Kenapa? Sakit perut. Sakit perut, oh iya. Oh, ini enak ya. Ini dia. Makan enak di sini. Tuh makan. Sampai sana lo guys, ngantrinya. Nah, giliran saya yang makan dulu ya. Ini ada bawang kuningnya. Bawangnya juga enak. Ini ayamnya ya. Mantap ini guys. Mantap banget tuh. Enak ya? Maaf ya, siap guys ya. Thank you banget. Jangan lupa subscribe channel kami ya guys ya. Supaya kita lebih lebih ingin membuat suatu konten gitu. Suatu konten-konten. Dan kami akan upload selalu, semangat selalu. Tolong di subscribe teman-teman channel kami. Thank you. Ya, kami makan dulu. Terima kasih banyak.